Mas. Ini Mas, siap. Langgang. Oke. Mas. Pak Edu, Manura. Sudah. Dari Polsek Tembalang pada hari Kamis tanggal 2 November 2021 sekira jam 16.45 kita melakukan patroli operasional tim mengamankan saksi inisial K telah membeli obat. Namun kita kembangkan saksi inisial K tadi menuju satu rumah yang alamatnya Desa Tandang Tembalang. Ditemukanlah berapa butir obat yang disimpan dalam plastik, kemudian dalam karung, disimpan lagi sebelah rumahnya di Desa Tandang Tembalang, yaitu berupa 34 butir Jerindo, kemudian 400 butir Dextro, kemudian 25 butir psikotrafika atau Pajuram. Semuanya dibungkus dalam plastik, taruh di karung, kemudian simpan di sebelah rumahnya. Dengan pemilik adalah dari saudara AW. Dapat keuntungan berapa Pak Dep, Pak setiap penjual Pak? Dapat keuntungan 10.000 per klik. Apa Mas? Per satu klik. Oh, per satu klik isi berapa itu? Ini coba ya. Ini berapa? Ini barang buktinya yang apa ini? Jangan. Setiap segini satu klik. Ini itu yang Pak, iya Pak. Iya Pak. Ini yang satu klik, ini dapat 10.000. Isi berapa itu Pak? 10. 10 ya. Warnanya ya, pakai Shopee. Cara penjualannya? Jualannya langsung ke teman. Ke orang-orang yang kenal. Yang kenal aja. Tapi kalau tidak kenal? Tidak dijual. Satu. Yang kamu jual itu kenapa? Ini buat tambahan Pak. Ini udah apa Mas? Kerja, sudah kerja di pabrik. Setiap bulan dapat keuntungan berapa? Keuntungan 800, kira-kira 800. 800 ribu.